Siap-siap baju kotak-kotak. Empat upacara, the leaders enters the field. Pengatur upacara melaporkan tentang kesiapan upacara kepada pembina upacara. The controller reports the readiness of the ceremony to the inspector. Pembina upacara memasuki tempat. Laksanakan. Siap, berjalan. Pasukan pengibar. Laksanakan. Siap laksanakan. Thank you.
Bendera siap. Kepala Panglima Udi. Permohon. Siap. Yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tidak diadakan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa dan raga. Perjuangan itu masih kita teruskan sampai hari ini dengan Merdeka Belajar yang telah kita gerakkan selama 4 tahun terakhir. Layaknya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar juga digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong. Kolaborasi dalam menghadirkan transformasi telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjuangan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi kurikulum merdeka, para peserta didik dan para pendidik kita sekarang telah merasakan keleluasaan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan tersebut sudah dirasakan di lebih dari 250.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana anak-anak kita mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan fondasional. Melalui gerakan ini, kami mengajak para pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Didukung dengan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, semua warga sekolah semakin terjamin haknya untuk belajar, berkarya dan bekerja dengan aman dan nyaman. Gotong royong semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, warga satuan pendidikan sampai keluarga, merupakan kunci dari penghapusan segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, program seleksi guru ASN P3K juga terus diselenggarakan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544.000 ASN P3K, dan jumlah ini akan terus meningkat sampai tercapai target 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K. Untuk jenjang pendidikan tinggi, program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga telah berhasil mengubah hidup lebih dari 760.000 mahasiswa. Kesempatan belajar di luar kampus, baik di industri, di sekolah, sampai di lingkungan masyarakat, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi generasi muda Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Perjuangan kita dalam menggerakkan Merdeka Belajar dalam 4 tahun terakhir semakin menunjukkan pentingnya gotong royong untuk mewujudkan kemerdekaan dalam sistem pendidikan nasional. Untuk terus maju, kita harus terus melaju. Mari melanjutkan semangat para pendahulu kita untuk senantiasa bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sakti Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Thank you.
kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap